Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Rabu 3 Agustus 2022 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut kita simak bersama informasinya. Untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lebat pada siang dan sore hari nanti, dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian, untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, cuaca diperkirakan adanya potensi hujan pada siang dan malam hari dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, bagaimanakah kondisi cuacanya? Kita simak bersama informasinya. Untuk wilayah Bekasi dan Depok, cuaca diperkirakan adanya hujan dengan intensitas ringan pada siang hari dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian, bagi Anda yang tinggal di wilayah Bogor, cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lebat pada siang hari dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, kondisi cuaca diperkirakan adanya hujan dengan intensitas ringan pada siang hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Tribuners dan juga Sobat WK, demikianlah perakiran cuaca yang telah kami informasikan. Ikuti terus update perakiran cuaca pada setiap harinya dari wartakotalife.com. Terima kasih dan sampai jumpa.